Kenapa? 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 Ya, mimpi, mimpi, Lis, mimpi. Ya, mimpi ya. Lis, mimpi. Kan Jana dirantai. Mukanya menakutkan. Udah. Orang Kang Jana baik-baik aja. Udah, jangan takut ya. Tapi Lis jadi takut, kan? Udah, gak usah takut. Gak usah takut, Kang Jana di sini kok gak apa-apa. Ya. Asyhadu an la siapa dong yang nubusin Ubi? Lis, Akang berangkat ke sawah dulu ya. Mataharinya udah tambah tinggi. Lis, gak apa-apa ditinggal sendirian? Gak apa-apa, Kang. Ada Odi. Di, jangan main-main. Jagain emaknya. Kang. Hah? Sesudah Lilis diobati sama Aki Suryana, Ma, Lilis jarang mimpi-mimpi lagi. Rumah kita juga jarang didatangi sama binatang-binatang aneh. Tapi kenapa sekarang muncul lagi ya, Kang? Itu artinya cobaan kita belum berakhir, Lis. Jadi kita sabar aja dulu. Tapi Lilis kasihan sama Akang, bertahun-tahun ngurusin saya. Kalau itu mah udah tanggung jawab Akang. Lis gak usah mikir kayak gitu. Yaudah, Akang berangkat ke sawah dulu ya. Di, jaga emak ya. Din, kunaon Kang? Kang Jana teh kelihatan sedih. Lihat aja Din, ini sawah padinya dimakanin tikus semuanya. Tuh sebelah sana, tetangga sana bagus,
tetangga sana bagus. Cuma sawah saya yang dimakanin tikus. Mana Teli sakit-sakitan terus. Teli sakit. Sakit tandai, Kang. Wah, tadi malam dia mulai mimpi buruk lagi. Terus tadi pagi, waktu dia mau nyalain kompor, dia lihat ada kalajengking di kompor. Saya mah kagak lihat apa-apa. Ya, saya teh jadi heran, Kang. Kenapa keluarga Kang teh selalu tertimpa musibah? Apa Kang merasa aneh? Hah, Din, saya mah nggak berprasangka buruk. Barangkali teh yang dibilang orang-orang itu benar, Kang. Ada yang pengen berbuat jahat sama Kang Jana dan Telis. Din, saya anggap ini mah cobaan dari Allah. Jadi saya mesti bersabar lagi. Kang Jana teh nggak boleh pasrah begitu. Buktinya teh, Wah Ujang, Bah Anom, Kijalu, dan paranormal lainnya nggak ada yang mampu ngobatin Telis. Akang mah kudu ikhtiar, Kang. Ikhtiar lagi. Odi. Odi. Ya, Mak. Odi teh bisa ngangkatin panci itu ke meja. Bisa, Mak. Mak takut lagi ya? Enggak. Mak cuman pengen minta dibantu sama Odi aja. Enggak, Mak. Odi mau main dulu. Gimana sih? Udah, cukup.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Din. Kumaha karan Teles, Kang? Katanya Teles lumpuh lagi. Gak tahu, Din. Salah apa saya sama Teles? Cobanya terlalu berat. Hehehe. Kang Jana, Teh, jangan putus asa begitu. Gimana gak putus asa? Semua obat udah dicoba. Semua orang pintar udah datengin. Bukannya sembuh, malah tambah parah. Habis sudah semua duit. Sekolah si Odi aja gimana nih, jadi bingung. Sawah yang gak keurus. Suruh jaga rumah terus. Nah, makanya itu saya teh kesini, Kang. Tadi di sawah, saya ketemu sama Kang Sobari. Terus saya ngomongin masalah Teli sama Kang Sobari. Kata Kang Sobari, Teh, di puncak Gunung Kulon ada seorang laki sakti setengah siluman. Nah, barang siapa bisa nemuin laki sakti, katanya Teh, semua permintaan kita bakal dikabulin. Bener, Din. Kang Jana Teh nggak percaya. Tapi kesana Teh jauh, Kang. Butuh waktu sehari semalam. Melewatin tempat-tempat angker lagi. Ketemu Raja Bintit. Hah? Wah. Istri saya sakit sudah bertahun-tahun, nggak sembuh-sembuh. Saya mau minta kesembuhan di sana. Lebih baik Akang tunggu aja dulu di sini. Saya juga mau ke sana. Sebentar lagi juga kendaraan lewat kok. Siangnya ada-ada aja, mana ada kendaraan di tengah hutan begini.
Siapa kamu? Saya Raja Bintik. Di sini tidak ada jalan. Gadis yang tadi malam? Itu salah satu siluman dayang saya. Hai manusia. Apa maksud kamu datang ke sini? Saya mau mencari obat buat istri saya. Dia kena penyakit aneh dan gak sembuh-sembuh. Dan hidup saya terlalu miskin. Di sini tidak ada obat. Karena kamu bisa sampai ke sini. Sekarang juga istri kamu sembuh. Kok bisa? Karena yang membuat istri kamu sakit juga datang ke sini. Iya, sakit hati karena tidak bisa mengawini istri kamu. Tapi dia sekarang sudah mati. Sukarna! Jahat sekali dia. Kenapa kau kabulkan permintaannya? Saya menuliskan permintaan semua manusia yang nekat dan bisa sampai ke sini. Hei, kamu. Apa tidak punya permintaan lain? Permintaan apa maksudnya? Apa saja permintaanmu? Saya mah mau hidup makmur. Itu mudah. Duduk aja kamu di sini. Sembah aku selama 7 hari 7 malam. Setelah itu, apa yang kamu pegang akan menghasilkan berpuluh-puluh kali lipat. Benar? Ingat, 7 hari 7 malam. Kau sembah aku. Jangan bangkit dan jangan tidur. Di? Ya, Mak. Ubinya udah mateng tuh, Nak. Persediaan ubinya habis kemana, Mak? Ya, nanti Mak cari lagi. Gimana Mak carinya? Sekarang Odi makan dulu. Mak mau bebenah, ya? Mak. Di! Wah, aduh. Aduh. Kok tambah berat sih? Dikasih makan apa aja, Mama? Aduh. Singkong, Pak. Singkong? Makan lu kayak ini, ha? Pantesan tambah berat. Terus? Akang. Waduh. Udah sembuh? Iya, Kang. Akang lama bener perginya. Yang penting kan Lis sudah sembuh. Iya, Kang. Tahu-tahu Lis sembuh begitu aja. Perut Lis juga udah kempes, Kang. Akang cari orang pinter di mana sih? Waduh, jauh. Udah, nggak usah dipikirin. Yang penting Lis sekarang sudah sembuh. Ini. Ambil pancingan. Akang mau kemana? Memancing. Makan dulu atuh, Kang. Udah tidur makan dikit. Sekarang akan tinggal mancing dulu ya. Ayo.
Jana sekarang. Mereka ngapain berhasil sekarang? Mancing ikan dapat banyak. Sampai bisa dijual ini. Iya dong. Hasil padinya berkarung-karung. Nah, namanya juga usaha. Usaha aja saya, Kang Teh. Heran si Jana. Sawah sepetak, hasilnya banyak benar. Jana, ada lagi gak? Masih banyak, Kang. Betul telurnya, Lis. Iya, Kang. Lis juga heran. Tumben banyak. Akang juga habis ngejual. Itu tuh gabah tuh. Lihat tuh uangnya. Kok banyak banget, Kang? Sisanya disimpan nanti kita buat betulin rumah. Alhamdulillah. Udah, sekarang ambil terpal. Ya, buruan. Akang mau kemana? Mau nutup sisa gabah. Ntar kena hujan lagi tuh. Udah mau hujan. Ayo, cepet, cepet, cepet.
bisa begini, Pak Haji? Kasihan si Jana. Dia memuja setan yang dilarang oleh agama Allah. Tapi kapan dia belajar ilmu begituan? Loh, mayatnya kemana, Pak Haji? Mungkin mayatnya masih utuh di dalam. Ah, sudahlah. Sekarang sih kita rapikan saja lagi kuburannya, ya. Eh, ayo semuanya. Ayo balik lagi sini. Ya, Pak Haji. Rapikan lagi semuanya. Ayo. Eh. Rapikan lagi. Udah sini aja, Pak Haji. Ya, ya. Itu. Cuman petir. Kan bapak mati karena ada sambar petir. Ya, itu kan pas apes bapakmu aja. Sekarang Odi maam lagi ya. Kalau kenteng kita bocor, siapa maam yang betulin? Kan bapak sudah nggak ada. Ya, nanti maam minta tolong orang kampung buat ngebenerin. Kecuali kalau Odi sudah gede, nanti maam minta tolong Odi deh yang benerin. Ya? Ya, Mak. Bentar lagi juga udah besar. Mami dihabisin ya, abis itu bobo ya. Ambilkan baju akang, Lis.
Kamu harus ditolak. Siapa? Tamu. Sekarang kita tidur lagi yuk. Jadi kapan situ mau bayar? Sabar, Bu. Suami saya teh belum pulang dari kota. Katanya kalau sudah 3 bulan kerja, dia baru pulang bawa uang. Ya sudah, kalau mundur lagi, bunganya nanti saya naikin 2 kali lipat. Aduh, jangan, Bu. Bunganya jangan dinaikkan 2 kali lipat. Pokoknya saja saya sudah susah bayarnya. Apalagi kalau bunganya dinaikkan, gimana saya bisa bayar? Rasain lo, aku kerjain kamu dengan bunga 2 kali lipat. Berarti aku dapat keuntungan yang lebih banyak. Tinggal aku kalikan saja. 50 kali. Jana, kamu kan sudah meninggal. Tanah tidak berguna, Mas. Allah mengutuk saya. Maksud Kang Jana? Karena saya memohon kepada kesehatan. Allah menghukum saya. Dari pagi sampai pagi lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.
Kenapa, Din? Pak Haji, kenapa, Din? Pak Haji. Apa? Si Jana, Pak Haji. Si Jana jadi hantu, Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Dia ngajak saya ngomong, Pak Haji. Ngomong bagaimana? Coba, Sok. Sekarang kamu tenang dulu, tenang. Ayo, tarik nafas dulu, tarik nafas. Tarik nafas, Sok. Ayo. Nah, sekarang kamu cerita. Ada apa? Tadi tuh saya jaga di pos, Pak Haji. Saya jaga di pos. Terus, tiba-tiba teh, hantu si Jana muncul, Pak Haji. Hantu si Jana muncul. Bajunya sobek-sobek. Mukanya berdarah. Terus, badannya dirantai, Pak Haji. Pak Haji. Sudah, sekarang Pak Haji. Kamu tenang. Pak Haji! Tolong, Pak Haji! Pak Haji, itu dia datang, Pak Haji. Pak Haji. Tenangin. Pak Haji, tolong. Tolong, Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji, itu dia, Pak Haji. Itu dia datang, Pak Haji. Dia bilang, dia mempelajari ilmu sesat, Pak Haji. Tanah tidak menerimanya, Pak Haji. Na'udzubillah min jahil. Dia berpesan agar orang-orang tidak mengikuti jejak, Pak Haji. Iya. Sudah, tenang dulu. Jana, pergilah. Kembali ke asal. Lakukan apa yang Allah perintahkan terhadap kamu. Ayo, pergi. Kita sekarang sama-sama baca ayat kursi. Iya, Pak. Sudah.